Yang mana yang paling enak apa? Cuy suka yang itu ya. Cuy enakan yang mana, Cuy? Hai semua, assalamualaikum. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman, hari ini aku mau bikin cemilan buat anak-anak. Kebetulan hari ini pada pulang cepet nih. Papi juga pulang cepet, anak-anak juga pada pulang cepet. Jadi aku mau bikin cemilan kayak bakulan gitu. Ada goreng-gorengan, juga ada, kayaknya ada brownies juga deh. Nah, kira-kira anak-anak pada suka nggak ya? Atau si papi suka nggak ya? Karena tahunya nanti akan saya isi dengan kayak cireng-cireng gitu teman-teman. Nah, sama piscok. Nah, kalau piscok mereka belum pernah cobain teman-teman. Oke, sekarang kita mulai. Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan tahu nih. Jadi tahunya udah saya keluarin ya isinya. Langsung aja kita bikin isi dalemannya. Di sini ada bawang, daun bawang ya. Lalu kita siapin tepung maizena. Tapioka. Nah, sekarang kita siapin ini penggorengan. Nyalain kompor ya, teman-teman. Lalu kita masukin aja air. Secukupnya aja, mau bikin berapa banyak ya. Lalu tambahin juga di sini ada daun bawang. Terus ada bawang putih yang udah dihaluskan tuh kayak gitu. Aduk-aduk deh dulu seperti ini, ya kan? Sekarang langsung aja kita masukin tapiokanya. Masukin tapioka, teman-teman. Pokoknya sampai dia itu mengental ya. Nah, aduk-aduk deh kayak gini. Apinya nggak usah gede-gede. Ini terus kita aduk-aduk sampai rata ya, teman-teman. Sampai airnya itu hilang dan teksturnya itu seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita matikan kompornya dan kita bentuk. Nah, sekarang tahunya kita isi dengan cireng. Masukin aja cirengnya ke dalam tahu. Tuh, kayak gitu. Nah, kita masukin deh semuanya. Cirengnya. Panas, masih panas. Ya, jadi isinya cireng. Nah, ini kan tahunya, masukin deh. Sini tuh. Udah tuh. Gampang banget. Semoga anak-anak suka makan tahu cireng. Tahu isi cireng. Kita kerjakan deh semuanya. Enak ini teman-teman untuk cemilan. Apalagi musim hujan, musim dingin gitu ya. Nah, udah jadi. Nih, tinggal digoreng aja. Sekarang kita akan siapkan tepungnya untuk digoreng. Atau digoreng gini aja juga nggak apa-apa. Goreng ini juga udah enak banget. Tapi kalau saya biar agak crunchy-crunchy gitu, pakai tepung serbaguna. Nah, selanjutnya aku punya pisang, teman-teman. Tapi pisangnya itu belum terlalu matang sih. Ini akan aku bikin piscok aja. Kebetulan juga ada kulit lumpia. Nih, kayak gini. Kita bikin piscok aja, jadi ada gorengan tahu cireng sama piscok dan ada brownies. Oh my god. Nah, tuh, oke. Kulit lumpianya udah. Sekarang pisangnya kita siapin. Ini pisangnya masih agak ijo-ijo ya teman-teman, tapi nggak apa-apa daripada kelembekan karena saya pakainya pisang raja. Pisang raja, pisang Ambon. Oke, sekarang kita potong pisangnya. Nah, ini pisangnya tuh masih agak-agak mentah, nggak terlalu mateng. Biarin aja ya. Potong-potong pisangnya. Ih, pisangnya belum terlalu mateng. Enak ya? Gak lah ya, gak apa-apa. Langsung aja kita bungkus. Bungkus guys. Pakai coklat. Kita kasih seres ya teman-teman. Aku coklatnya pakai seres, boleh pakai Nutella ya. Aku pakai seres dulu deh. Dan ini seres kita masukin. Wih, banyak banget. Ya kan, langsung kita tutup kayak gini. Tutup. Ya. Nah, udah. Nih, taruh sini. Kita kerjakan lagi.
kulit lumpia. Iya ribet ya. Kulit lumpia masukin pisang. Pakein keju. Nih, keju. Terus pakein seles. Wah. Lumer. Menggoda. Langsung kita tutupnya rapat supaya dia nanti digoreng nggak bocor. Tuh, cocok. Kalau di sini ini yang keju. Ada pisang coklat dan pisang keju. Masukkan. Pakai Nutella. Nah, itu kan cocok. Kayak keju nggak ya? Bosan ya. Nah, itu. Pokoknya campur-campur sih, ada yang Nutella, ada yang keju. Suka-suka lah ya. Tutup. Rapat. Terus digulung rapih ini. Nah, itu. Seperti itu, kita kerjakan lagi semuanya sampai selesai. Kayaknya enak, lagi pengen aja. Nah teman-teman, tuh kayak gini hasilnya. Tinggal kita goreng. Oke, selanjutnya kita siapkan tepung serbaguna. Nih kayak gini, untuk tahunya ya. Sekarang siapin penggorengan. Ini yang buat tahu, yang ini buat piscok. Masukin minyak sayur. Nah, kalau udah panas ya, ini piscoknya sama tahunya kita goreng. Kalau untuk tahunya di sini saya adonannya pakai bumbu serbaguna dan encer ya, jangan terlalu kental, tuh encer aja. Kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa, langsung aja ini digoreng. Tapi saya pengen dipakein ini biar agak kriuk-kriuk gitu ya, teman-teman. Langsung aja kita goreng. Balurin tepung serbaguna tapi yang agak encer ya, tuh. Nah sekarang yang piscoknya. Kalau minyaknya udah panas ya. Ini saya nggak tahu udah campur-campur ini yang mana nih. Nutella apa-apa gitu ya. Lah, apinya belum panas, guys. Masuk lagi. Ini nggak tahu Nutella apa-apa, udah lupa nih. Ini kayaknya bukan deh. Ini Nutella semuanya. Ini Nutella juga. Gede-gede banget. Wih, mantep. Nah, ini tahu-tahu tuh lihat. Wih, mantep banget, teman-teman, tuh. Crunchy-crunchy gitu. Jadi kalau nggak mau pakein tepung juga nggak apa-apa ya. Ini kayaknya udah crunchy tahu-tahunya. Langsung aja diangkat deh. Tuh kan, mantep nih tahu cireng tuh. Nah ini yang piscoknya teman-teman, tuh mantep banget, gede-gede banget ya. Tuh kayak pisang goreng gitu. Hasilnya kayak gini tuh teman-teman. Wow. Kita sali ke wadah biar penampakannya bagus ya. Oke, udah jadi piscok ala mami, pisang keju dan coklat, dan di sini ada tahu aci atau tahu cireng. Wah, ini enak banget. Selanjutnya ada brownies nih teman-teman. Tadi aku bikin brownies juga, jadi cemilan hari ini kita bikin brownies, bikin piscok, bikin tahu. Piscok dan brownies. Yuhu. Papi duduk, Pi. Ada tahu aci. Ya, ya kan, tahu aci kan. Nih, tahu aci. Wih, kayaknya krip-krip-krip gitu ya. Yuhu. Kita makan. Oke, mari kita makan semuanya. Ada Yutaro, ada Rizuki, ada Papi, ada Jia, juga ada Mi alias Mami. Baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan dulu, itu ada brownies. Ada apa nih, tahu-tahuan nih, aku suka banget tahu yang ini nih. Tuh ya. Itu brownies. Sekarang Papi makan piscok. Nah itu tadi makan apa? Brownies. Gimana browniesnya? Enak banget. Banget. Terus lagi makan apa? Brownies. Piscok. Piscok atau brownies? Oh my god. Zia makan apa, Zia? Gimana, Pi? Rasanya kurang manis ya?
Tapi kan ada coklatnya tuh. Oh, ini yang bukan Nutella, ini yang Ceres. Nah, kalau Zia gimana Zia? Oh, itu tahu aci. Gimana tahu aci? Oh, katanya lembut di tengah-tengahnya karena ada mochinya gitu. Nah, udah cobain semua? Belum. Oh, tinggal tahu kita taruh. Rizky udah cobain semua belum? Nanti kalau udah cobain semua, yang mana yang paling enak rasanya kasih tahu ya. Nah, Papi udah cobain semuanya ya? Tahu udah. Brownies sudah? Udah. Oh, belum. Cobain dulu browniesnya. Nanti kita tanya yang mana yang paling enak, apa piscok, apa brownies, apa tahu gitu. Nih, Cang lagi cobain tahu ya. Ini tahunya dalamnya ada cirengnya alias mochi. Wih, keluarkan cirengnya. Kurang garam kali ya? Enak kok. Enak? Zia, enak Zia. Wah, Zia suka yang itu ya. Papi suka yang mana, Pi? Piscok, brownies, oh tahu. Oh, Papi suka lebih tahu, aci, teman-teman. Jadi ini crunchy-crunchy gitu katanya. Udah gitu ada lembut-lembutnya di dalamnya karena kan ada itunya ya, ada cirengnya. Nah, Zia tuh suka yang mana? Enak itu piscoknya. Oke, makan dihabisin semuanya. Tuh, jangan lupa minum air putih yang banyak banget. Supaya sehat. Sekarang Mami mau cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nah, kalau ketuknya enak. Piscok belum tuh Mami. Oh iya, Mami belum makan piscok ya. Udah kenyang tapinya. Belum, makan. Makan piscok. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Jadi pisangnya nggak terlalu mateng, kalau digoreng itu jadi nggak lembek teman-teman. Tuh, enak malah daripada kematangan, malah nanti lembek. Kalau ini jadi kayak pisang-pisang raja gitu. Nah, udah pada kenyang. Masih ada piscoknya tinggal 2 dan tahunya tinggal 2. Udah kenyang kayaknya makan malamnya, agak malaman baru pada makan. Rezeki enakannya mana Rezeki? Oh, brownies. Oke. Kalau Zia suka yang mana? Oh, brownies sama tahu. Kalau Papi suka yang mana, Pi? Tahu. Oh, tahu tuh kayaknya banyak penggemar nih. Itaro banyak apa? Banyak apa? Itaro suka yang mana? Tapi lagi pengen yang manis-manis. Oh, Itaro suka semua tapi suka yang manis-manis. Jadi brownie sama piscok. Oke. Kalau Mami, Mami kayaknya lebih suka ke piscok deh. Kayaknya piscok itu rasanya itu unik banget karena pisangnya itu masih mengkel. Jadi digoreng itu nggak lembek teman-teman. Pokoknya enak banget. Nah, jadi pemenangnya adalah si brownies teman-teman. Kalau piscok nomor 2, ya kan? Ini 2 sama. Oh, 2 sama. Oh, seri. Jadi brownies pokoknya enak semua deh teman-teman. Pokoknya semuanya enak. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin kita dengan cemilan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.